bisa melihat sudah belum? Ini masih ada Kanaya, ada Destra, ada Johan, Farel, Queen. Ayo dinyalakan dulu, nak. Bentar, Bu. Ya, Bu Guru tunggu ya. Sudah. Sekarang di layar anak-anak yang tampak apa anak-anak? Sudah Bu Dian belum? Sudah, Bu. Bu Dian atau masih layarnya anak-anak yang tadi? Sudah Bu Dian. Oke, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru mau tanya anak-anak dulu. Silahkan mic-nya boleh dibuka semua. Nanti silahkan jawab bersama-sama ya. Kita jawabnya dengan cepat ya, kuncinya jawablah dengan cepat ya. Siap anak-anak? Siap. Siap. Sudah siap belum? Sudah. Oke, perlu tanya, kapas warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Awan. Putih. Susu minumnya apa? Putih. Ah, bingung. Ada yang jawab putih. Padahal Bu Guru bilangnya susu minumnya apa gitu ya. Oke, ulangi lagi. Ada yang belum konsentrasi ini. Ulangi, jawab dengan cepat ya. Kapas warnanya apa? Putih. Awan warnanya apa? Putih. Sapi minumnya apa? Putih. Nah. Sapi enggak minum susu, Cah? Air. Nah. Sapi minumnya apa? Air. Air. Coba jawab lagi yang cepat. Kapas warnanya? Putih. Awan warnanya? Putih. Sapi minumnya? Putih. Air. Nah, sapi minumnya putih. Air ya. Oke, ternyata ada yang konsentrasi, ada yang belum. Nah, sekarang kita mulai pelajaran. Anak-anak lihat, di bab 1 kita akan belajar tentang apa, anak-anak? Belajar tentang? Operasi hitung pecahan. Anak-anak dulu di kelas 4 sudah pernah belajar tentang pecahan? Pernah ya? Nah, sekarang coba Bu Guru beri anak-anak waktu 5 menit. Silakan anak-anak baca yang halaman 2. Cukup halaman 2 saja. Anak. Halaman 2 sudah ketemu? Sudah ketemu. Nah, dibaca dulu 5 menit. Nanti setelah itu Bu Guru jelaskan. Baca dulu ya. Thank you.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Oke, sekarang Bu Guru mau share screen dulu. Sebentar, Bu, tadi ya. Saya belum, Bu. Oh, belum. Yang belum dibaca dulu sekarang. Soalnya apa, Bu? Tadi disuruh baca, anak-anak baca dulu. Buku matematikanya yang halaman 2. Buku paket halaman 2. Sudah? Sudah. Nah, sekarang di layar anak-anak yang muncul apa? Papan putih kah? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anak coba nanti dijawab ya pertanyaan dari Bu Guru ya. Ya, Bu. Sudah siap? Siap. Bu Guru punya pecahan, Bu Guru tuliskan dalam bentuk ini ya. Nah, 2/3. Anak-anak coba dijawab. Manakah yang merupakan pembilang? Yang 2. Ya. 2 pembilang. Nah, yang bawah ini yang 3 namanya penyebut. Penyebut. Betul. Nah, ini dinamakan pecahan. Anak-anak, selain pecahan ini ada lagi yang namanya pecahan desimal. Ya. Misalnya Bu Guru punya 0,5. Punya lagi 3,4. Ini dinamakan pecahan desimal. Ya. Desimal. Kalau yang ini tadi namanya pecahan biasa. Oke, anak-anak masih ingat dulu kelas 4 sudah pernah ya? Iya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana menjumlahkan pecahan. Oke. Sekarang Bu Guru akan mulai dari yang pecahan desimal dulu. Bagaimana cara menjumlahkan pecahan desimal? Contohnya ya, Bu Guru beri contoh 1,3 ditambah 1,2. Anak-anak perhatikan. Cara mengerjakannya itu sama dengan penjumlahan biasa. Jadi ditulis secara susun ke bawah. Ini berarti caranya, Bu Guru tuliskan bawahnya. 1,3 ditambah 1,2. Ingat, kalau menjumlahkan pecahan desimal, itu komanya harus urut. Ya. Ini koma, urut dengan koma yang bawahnya. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Paham. Nah, sekarang kalau komanya sudah urut, anak-anak tinggal menjumlahkan seperti penjumlahan biasa. 3 ditambah 2 berapa anak-anak? 5. Ya. Lalu ini komanya diturunkan. Koma 1 ditambah 1? 2. Sehingga 1,3 ditambah 1,2 sama dengan 2,5. Sampai di sini sudah ada gambaran anak-anak? Nah, bagaimana kalau dikurangi? Pengurangan juga caranya sama dengan disusun. Guru beri contoh lagi. Misalnya ya, 1,3 dikurangi 1,2 sama dengan titik-titik. Caranya sama, kita tuliskan dulu 1,3 lalu 1,2 dikurangi. Caranya sama ya anak-anak ya. Koma harus urut dengan koma.
Nah, caranya bagaimana? 3 kurangi 2 berapa anak-anak? 1. 1. Ya, kita tulis. Terus koma. Komanya ini diturunkan juga. Pindah sini koma. Ya. 1 kurangi 1? 0. Terus di sini. Jadi 1,3 dikurangi 1,2 sama dengan berapa anak-anak? 0,1. 0,1. Sampai di sini ada yang belum paham? Ya. Aku belum paham, Bu. Siapa yang belum paham? Coba. Yang Oke, Bu Guru ulangi lagi ya. Ya. Yang penjumlahan apa yang pengurangan, Mo? Pengurangan. Yang penjumlahan? Yang apa? Penjumlahan sudah paham belum? Guru beri contoh lagi saja ya. Coba sekarang anak-anak siapkan orek-orekannya supaya tambah mudeng. Nanti kita kerjakan bersama-sama. Anak-anak coba menghitung di orek-orekannya. Sudah disiapkan anak-anak orek-orekannya? Sudah, Bu. Nah, guru beri soal ya. 2,4 ditambah 1,3. Ayo, anak-anak coba kerjakan dulu di orek-orekan kalian. Bu Guru beri waktu 1 menit. Kalau sudah nanti kita bahas bersama. Berapa, Bu? Ini di layar. Di layar kelihatan tidak? Oh iya. Ya, 2,4 ditambah 1,3. Ini speakernya bisa dimatikan dulu anak-anak. Ya, Bu. Sudah ketemu? Sudah. Oke, kita tunggu dulu semua sampai ketemu dulu ya. Kalau sudah, kita bahas bersama. Anak-anak nanti silakan dicocokkan dengan pekerjaannya ya. Bu Guru tuliskan di sini. Jadi, menjumlahkan pecahan desimal, ini namanya pecahan desimal ya, Emo, itu caranya sama dengan penjumlahan bilangan biasa. Kita tuliskan ya. 2,4 ditambah 1,3. Ingat untuk koma, ini ya koma, itu harus urut. Ya. Kalau sudah kita jumlahkan. Jumlahkannya seperti biasa. 4 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? 7. Tulis ya. Terus jangan lupa komanya diturunkan. Jadi koma. Lalu 2 ditambah 1 berapa anak-anak? 3. Berarti 2,4 ditambah 1,3 hasilnya adalah 3,7. Siapa yang betul? Bagaimana anak-anak? Jawaban kalian betul atau salah? 3,7. Betul. Nah, sekarang soalnya Bu Guru ganti ya. 2,4 dikurangi 1,3. Kalau tadi dijumlahkan, sekarang dikurangi. Coba anak-anak kerjakan di orek-orekan kalian. 2,4 dikurangi 1,3. Dikurangi ya. Caranya sama seperti tadi. 1,1, Bu. Ya, siapa itu yang sudah ketemu? Emo. Nah, Emo sudah mudeng? 1,1, Bu. Ya, sebentar tunggu temannya yang lain dulu ya. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita kerjakan bersama-sama. Bu Guru tulis di sini ya. Ya. Sebentar. Sebentar. 2,4 dikurangi 1,3 ya tadi ya. Yeah. Nah, caranya sama. 2,4 kurangi 1,3. Jangan lupa komanya harus
urut. Kita kurangi anak-anak. 4 dikurangi 3 berapa? 1. Oke. Ini komanya diturunkan ya berarti ya. Lalu 2 kurangi 1 berapa? 1. Berarti hasilnya 1,1. Iya, betul. Anak-anak bagaimana jawabannya? Betul atau salah? Betul. 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 Bu guru beri soal lagi berani? Berani. Ada yang belum paham sampai di sini? Sudah, Bu. Kalau ada yang belum tahan, jangan malu-malu tanya. Seperti Emo tadi, Bu belum paham, Bu. Tidak apa-apa, nanti Bu guru ulangi lagi. Ayo, siapa yang belum paham? Sudah paham semua? Kalau sudah, coba Bu guru beri soal lagi. Kali ini angkanya lebih banyak. Berani anak-anak? Berani ya. Oke. Bu guru beri soal 2,75 ditambah 1,13. Yuk, dikerjakan dulu diorek-orekan. 2,75 ditambah 1,13. Sudah, Bu. Sudah. Oke, yang sudah tunggu dulu, tunggu temannya dulu ya. Sebentar. Coba yang sudah angkat tangan, Bu guru lihat dari layarnya, Bu guru. Ya. Sudah, Bu. Sudah banyak yang selesai, ya? Oke, tunggu dulu. Ada yang belum selesai? Siapa yang belum selesai? Coba angkat tangan. Saya, Bu. Oh ya, Bu guru tunggu dulu. Emo, bagaimana, Mo? Sudah bisa? Ya. Naufal sudah bisa? Sudah, Bu. Oke, Bilqis. Bilqis sudah? Sudah. Oke, ini siapa lagi? Morning in progress. Sudah, sudah. Oke, sekarang kita kerjakan bersama ya anak-anak ya. Caranya seperti tadi. Coba mic-nya anak-anak tolong dimatikan dulu. Siap. Susun ke bawah seperti tadi ya anak-anak ya. 2,75 ditambah 1,13. Jangan lupa patokannya koma harus selalu sejajar. Nah, sekarang kita kerjakan. 5 ditambah 3. Berapa anak-anak? 8. Oke, 8 kita tulis di sini. Lalu yang depannya 7 ditambah 1 berapa? 8. 8 juga. Betul. Terus ini komanya diturunkan. Komanya jangan sampai lupa. Nah, sekarang yang depan 2 ditambah 1 berapa? 3,88. Siapa yang betul angkat tangan? Betul. Ya, Bu guru lihat dari sini. Oke. Lanjut lagi ya. Gampang, Mbak? Gampang. Gampang ya. Yang penting anak-anak harus teliti. Coba sekarang. Kalau tadi soalnya dijumlahkan, sekarang Bu guru minta ini dikurangi. Guru tulis di sini. 2,75 dikurangi 1,13. Yuk, dikerjakan. 2,75 dikurangi 1,13. 1,6. Ya, sebentar. Tunggu temannya dulu ya. Caranya sama seperti tadi.
0,62 Bu. Ya. 1,67 Oke. 1,62 Ada yang belum ketemu? Belum, Bu. Ya, Bu Guru tunggu, tidak usah tergesa-gesa. Yang sudah tunggu temannya dulu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Kalau ada yang belum paham, jangan malu, ya, jangan takut untuk tanya ya. Ada yang belum anak-anak? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah. Sudah, Bu. Coba kita hitung ya anak-anak ya. 2,75 dikurangi 1,13 kurangi. Selalu komanya urut ya. 5 kurangi 3 berapa anak-anak? 2. Oke. 7 kurangi 1 berapa anak-anak? 6. 6. Oke. Okay. Komanya jangan lupa diturunkan. Berapa ini? Koma. Lalu 2 kurangi 1 berapa? 1. Berarti hasilnya 1,62. Siapa yang betul? Coba angkat tangan. Betul, Bu. Saya, Bu. Ada yang masih salah? Hmm. Oke, sekarang berikan soal lagi. Kerjakan dengan cepat. Yang menjawab yang Bu Guru tunjuk. Ya, siapa anak-anak? Siapa? Yang lain yang tidak ditunjuk Bu Guru, jangan menjawab. Siap ya? Ya. Layarnya masih kelihatan tidak anak-anak? Masih, tapi hitam. Hitam ya? Warna hitam, Bu. Tapi hitam, Bu. Bentar. Masih hitam sekarang? Masih. Bentar, ubah dulu. Sudah putih? Sudah. Okay. Oh ya, siap ya? Ya. Siap, Bu. 4,72 ada 1,2. Kerjakan setengah menit. Nanti yang guru tunjuk silakan menjawab. Yang tidak ditunjuk jangan menjawab dulu. Itu soalnya sih. Urut komanya. Itu tambah. Oke, Bu Guru tunjuk. Rastra, coba. Ya, Bu. Sudah ketemu Rastra? Ya, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, berapa Rastra? 5,92. 5,92. Anak-anak yang lain, bagaimana jawabannya? Apakah sama dengan Rastra atau punya jawaban lain? Sama, Bu. Ada yang jawabannya beda? Sama, Bu. Ya, yang berbeda boleh bilang Bu Guru. Punya Rastra belum tentu betul loh. Ayo. Yang lain yang beda ada? Ada. Siapa? Emo. Emo berapa, Emo? 5,74. 5,74. Oke, sekarang kita cocokkan ya, ada dua jawaban. Caranya sama seperti tadi, disusun ke bawah 4,72 ditambah 1,2. Kalau Bu Guru menulisnya seperti ini, salah atau betul? Salah. Salah. Iya, kenapa salah? Komanya. Iya, komanya tidak urut. Harusnya komanya urut, ya. Jadi harusnya menulisnya seperti ini anak-anak. 1, kalau seperti ini betul? Betul ya, karena komanya harus urut. Ini komanya harus urut. Kalau sudah kita jumlahkan seperti biasa. 2 ditambah ini tidak ada, berarti tetap 2. 2. 7 ditambah 2 berapa? 9. Oke. Lalu komanya diturunkan. Nah, 4 ditambah 1? 5.
Hasilnya 5,92. Betul punya Rastra ya. Emo, tadi salahmu di mana, Mo? Salahnya, apa duanya, naruhnya salah. Nah, harus teliti ya. Koma harus urut dengan koma. Nah, sampai di sini, ada yang belum paham, anak-anak? Tidak, Bu. Kalau belum paham, jangan malu untuk tanya. Nah, soal selanjutnya, seperti tadi Bu Guru balik. Ini bukan penjumlahan, tapi Bu Guru ubah menjadi pengurangan. Jadi 4,72 dikurangi 1,2 ya tadi ya. Yuk, kerjakan. Setengah menit, nanti Bu Guru tunjuk. 4,72 dikurangi 1,2. Ini dicatat nih. Kamu nggak masuk, nggak masuk. Aku makan dulu. Jangan lupa komanya harus urut. Oke, tadi sudah yang laki-laki, sekarang gantian yang perempuan. Siapa ya ini ya? Oke, Kanaya Keila. Sudah ketemu, Nak? Sudah, Bu. Berapa? 3,52. 3,52. Anak-anak yang lain ada yang jawabannya beda? Sama, Bu. 3,52. Oke, kita kerjakan bersama ya. 4,72 dikurangi 1,2. Ingat, komanya harus urut ya. Sekarang kita kurangi. 2, ini tidak ada pengurangnya, maka tetap ya. Lalu 7 kurangi 2 berapa? 5. 5. Komanya diturunkan ya. Terus 4 kurangi 1 berapa, anak-anak? 3. Hasilnya 3,52. Sampai di sini ada yang belum paham? Tidak. Kalau Bu Guru beri soal latihan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal, berani anak-anak? Berani. Oke, kalau berani, kita sekarang pindah ke grup WA. Bu Guru berikan latihan soal. Nanti anak-anak kerjakan di buku kotak kecil, buku tugas, dengan caranya. Caranya tuh yang ini. Ya, dibuat susun balas seperti ini. Ya, ingat harus dengan cara. Tidak boleh langsung jawabnya. Nanti kalau sudah, silakan difoto, kirimkan ke WA Budian. Itu ya, anak-anak ya. Ini Zoom-nya Bu Guru tutup dulu. Kita pindah ke WA Group. Oke, anak-anak? Oke, Bu. Oke, sampai jumpa di WA Group ya. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.